Selamat siang Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait drone serang pembangkit listrik Crimea. Pembangkit listrik tenaga panas di Semenanjung itu menjadi sasaran serangan drone. Namun, otoritas Crimea mengklaim bahwa pembangkit listrik tersebut tidak rusak parah. Gubernur Sevastopol, Mikhail Razozev, mengatakan tidak ada ancaman terhadap pasokan listrik dan insiden tersebut tidak mempengaruhi pasokan listrik Sevastopol serta Semenanjung Crimea. Trafo yang terbakar saat serangan diduga sedang dalam pemeliharaan dan tidak berfungsi. Pekerja di pembangkit listrik dengan cepat menangani api. Laporan Razozev keluar saat Ukraina melakukan serangan balasan di selatan. Pasukan Moskwa yang bertempur di Ukraina dalam beberapa pekan terakhir menyerang pasukan listrik negara itu. Adapun Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014. Demikian berita terkini terkait drone serang pembangkit listrik Crimea. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.